Selesai ji wa kula warga anu teu mampu di Kabupaten Cianjur, tepi ka kiwari tacan kungsi nampa bantuan ti pamarentah puseur kitu deui daerah kaasup bansos balukar pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Padahal saban tauna eta kula warga teu mampu teh teu weleh didata. Nya kawas kitu kayan Imah Ali Rahman Hakim jeung Nur Hasanah, salah saeji kulawarga anu kurang mampu di Kampung Babakan Nagrak Desa Hegarmana, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Eta imah anu meh-mehan rug-rug teh masih dicicingan ku kulawargana Ali jeung Nur Hasanah turta dua anakna. Upama karandapan hujan angin, eta kulawarga teh kapaksa kudu ngungsi saheulaan ka tetanggana lantaran ngarasa lawang imahna dumadak rug-rug. Pakasaban ukur buburuh serabutan ngabalukarkeun Ali Rahman Hakim teu bisa kukumaha nyaksian kaayaan imah. Tong borong ngomean imah pikeun dahar sapopoe oge kulawargana ngarasa seuseut. Tepi kakiwari dirina tacan kungsi nampa bantuan naon-naon, boh ti pamarentah puseur, boh ti pamarentah daerah, boh bantuan PKH, boh bantuan panganon tunai atawa BPNT, jeung bantuan sosial ti Pemprov Jabar dampak COVID-19. Padahal saban aya program bantuan ti pamarentah, kulawargana teu weleh asup kana data ti pihak RT Katut Desa. Tapi tepi kaki warita ya hiji-hiji acan bantuan ti pemerintah anu katampa ku kulawargana. Tidak ada, Pak. Enggak ada ya? Belum ada ya. Oh. Belum sama sekali, Pak? Belum, Pak. Belum pernah. Terus gimana? Sudah mengajukan atau belum? Ya, kalau mengajukan setiap ini ada yang ngambil-ngambil KK, fotokopi KTP. Cuman entah buat apa gitu. Terus dengan kondisi rumah begini gimana nih, Kang? Mau ambruk? Ya, kalau perasaan sedih sih, ngeri juga sama anak bini. Oh, iya. Sajroning kitu PLT Bupati Cianjur Herman Suherman nembrakeun, pihakna kiwari masih nyusur-nyusur ka saban lembur pikeun maluruh warga nu asup kana kategori miskin tur tacan nampa bantuan. Lian tieta pihakna kedal janji bakal segancang nama serahkan bantuan. Ya, kita luruskan. Jadi khusus yang menerima bantuan ini bagi warga masyarakat yang tidak mampu. Kalau masyarakat masih punya tabungan, keluarkan dulu tabungannya. Kalau ada masyarakat yang masih punya jual-jual dulu. Nah, kecuali kalau sudah tidak punya apa-apa, silahkan. Kami dari pemerintah Kabupaten Cianjur akan menyisir. Kami sekarang dengan dinas sosial untuk bantuan ini tidak usah berbasis nik. Pokoknya nama warga Cianjur yang tidak mampu akan kita bantu. Heri Setiawan, Bandung TV.